dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Para pemirsa Berita Satu yang dimuliakan oleh Allah. Dalam kesempatan sore hari ini, Kurma mengkaji tentang kajian menahan marah. Suatu saat selesai sholat berjamaah, ada salah seorang sahabat yang memberanikan diri untuk berjumpa dengan baginda Rasul. Setelah sahabat ini berjumpa dengan baginda Rasul, sahabat ini tanya kepada Rasulullah, sekaligus minta petunjuk kepada Rasulullah. Ya Rasul, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Rasul, tolong tunjukkan kepadaku suatu amalan yang bisa menghantarkanku ke surganya Allah. Kalau amalan itu saya kerjakan Rasul, saya mudah masuk ke surganya Allah. Kalau amalan itu saya aplikasikan Rasul, saya mudah mendapatkan pengampunan dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mendengar pertanyaan sahabat ini, beliau senyum. Lalu Rasulullah bersabda kepada sahabat ini, kalau kamu ingin mudah masuk ke surganya Allah, la taghdab, jangan gampang marah. Thumma madha ya Rasul? Apalagi ya Rasul? La taghdab, jangan gampang marah. Fayazdadu miraran, diulangi beberapa kali oleh Rasulullah. Lalu anak muda setelah mendengar jawaban baginda Rasul, anak muda ini menjawab apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Rasul, la atiku dhalik, saya kagak kuat Rasul kalau saya disuruh menahan marah. Wong saya ini orang temperamental, gak cocok sedikit marah, kesinggung sedikit marah, pendapat berbeda dengan saya marah. Saya ini orang temperamental Rasul. Apa ada jalan lain Rasul selain mengendalikan amarah? Rasulullah senyum lalu beliau bersabda kepada pemuda ini, wahai anak muda, kalau kamu tidak kuat menahan marahmu, fastaghfirillaha kulla yawmin ba'da salatil asri sab'ina marrah. Beristighfarlah kamu kepada Allah setiap selesai salat asar 70 kali. Kalau kamu bisa istighfar 70 kali setiap selesai salat asar, ghafarallahu dzunubaka sab'ina aman. Allah akan mengampuni dosamu selama 70 tahun. Lalu anak muda ini tanya, Rasul, kalau umurku tidak sampai 70 tahun gimana Rasul? Apa jawaban Rasulullah? Kalau umurmu tidak sampai 70 tahun, ghafarallahu dzunuba walidayka. Allah akan mengampuni dosa kedua orang tuamu. Sekian dan demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji.